Berbekal pengalaman menenun dari Dekananasda Kabupaten Siak, usaha tenun milik Nur Ainun yang beralamat di Jalan Merdeka, Kampung Prempan Hulu, RT 9 RW 3 Kecamatan Siak ini terus berkembang. Usaha tenun ini telah dirintis sejak tahun 2017 lalu. Saat itu ia masih bergabung di Dekananasda Kabupaten Siak sebagai pengrajin tenun sepanjang tahun 2010. Dari sanalah pengalaman dan bakat penenun terus ia kembangkan, sehingga produk tenun Siak mampu ia produksi secara mandiri, dan usaha tersebut ia tekuni hingga sekarang. Sekitar tahun 2017. Sebelumnya kan saya pernah bekerja di Dekranasda tahun 2010. Jadi setelah itu saya mencoba memberanikan diri, membuka usaha di rumah sendiri. Yaitu tujuannya agar bisa mengajak teman-teman juga untuk ikut serta dalam bertenun. Selain untuk menambah penghasilan, juga teman-teman kan banyak juga yang menganggur kan. Jadi kita upayakan untuk membuka lapangan pekerjaan jadinya. Untuk memproduksi helaian kain tenun, dibutuhkan benang sebagai bahan utama dan ditenun dengan menggunakan alat tenun tradisional atau ATBM. Satu helai kain tenun dijual dengan harga Rp450.000 hingga Rp1.000.000. Selain memproduksi kain tenun Siak, dibantu 4 karyawan, usaha tenun Ainun juga memproduksi berbagai bentuk souvenir cantik, seperti tanjak, kotak tisu, kantungan kunci maupun masker, dan telah dipasarkan di berbagai daerah, seperti di Kepulauan Riau, Lampung, hingga negeri jiran Malaysia. Selain itu, pemilik usaha tenun Nur Ainun juga telah mendapatkan sertifikat bimbingan teknis dari Dinas Perindustrian Provinsi Riau. Tim Liputan mengabarkan.